Berikut ini kami tayangkan barisan prosesi dari penutupan pagelaran Jitun Games HKBP yang telah dibuka sejak tanggal 4 Maret hingga 16 April 2023 yang lalu. Dan saat ini adalah barisan prosesi untuk memasuki ibadah penutupan dari Jitun Games HKBP yang berlangsung pada hari Minggu 16 April 2023 yang dilaksanakan di Convention Hall Perkampungan Pemuda Jitun Silangit. Tampak dari barisan prosesi yang diiringi oleh 32 pamflet bendera distrik HKBP seluruh Indonesia yang diikuti memang di dalam cabang kali ini ada sekitar 19 distrik yang mengikuti 10 cabang olahraga di pagelaran Jitun Games. Dan barisan Jitun Games ini, barisan prosesi bisa kita lihat ada Opui Epurus HKBP bersama dengan pimpinan HKBP lainnya, ada Kadep Koinonia, Pendeta Dr. Donald Sinaga, dan ada pula Kadep Marturia, Pendeta Daniel Harahap MTH. Dan tampak juga ada barisan dari inang atau istri pimpinan HKBP yang bisa kita saksikan dalam barisan prosesi kali ini, serta preses-preses HKBP yang juga ikut di dalam barisan prosesi. Dan hadir pula preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjusin Gultom STAMA, yang tergabung di dalam barisan prosesi untuk memasuki ruang Convention Hall Perkampungan Pemuda Jitun kali ini, yang mana cukup banyak pula hadirin yang mengikuti ibadah. Ada lebih dari 4.000 orang yang mengikuti ibadah kali ini untuk menutup pagelaran Jitun Games, serta nanti juga akan ada pembagian hadiah untuk setiap pemenang dari 10 cabang olahraga yang dipertandingkan kali ini. Dan memang pagelaran Jitun Games ini untuk meningkatkan persekutuan dari muda-mudi yang ada di HKBP seluruh dunia, serta untuk juga menambah pengembangan bakat dan potensi dari pemuda-pemudi HKBP. Untuk itu mari kita dukung terus pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, khususnya pelayanan di gereja kita HKBP, agar boleh semakin baik ke depannya, dan para pemuda-pemudi juga boleh bangkit setelah adanya pagelaran Jitun Games ini, boleh semakin solid di dalam persekutuan yang memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan nanti juga di penghujung acara akan ada pembagian hadiah kepada setiap pemenang dari pagelaran lomba yang telah dilaksanakan sekitar 1 bulan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi seputaran Jitun Games akan coba kami tayangkan juga di dalam channel ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas, horas, horas. Oh, God.
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan,